Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya nih? Semoga anak kelas 3 dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat-sehat. Dan juga buat bapak ibu guru dimanapun berada tetap memberikan yang terbaik buat anak kita, tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa memantau anak didik kita bila datang ke sekolah. Tetap memberikan yang terbaik, tetap memberikan motivasi untuk anak didik kita. Kali ini Bapak akan membawakan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD, tema 5 cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran yang pertama. Perhatikan ya, Cidia Naming Nasi Dayu mendapat surat ya. Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah teks surat untuk Dayu. Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Ini dia surat dari si Komang untuk Dayu. Denpasar, 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Si Komang menyampaikan surat kepada si Dayu bahwa di Bali itu sedang ada bencana. Di sana banyak masyarakat yang mengungsi karena keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Itulah inti daripada surat dari si Komang untuk si Dayu. Oke, perhatikan. Rangkumlah isi teks surat yang telah dibaca. Buatlah dalam bentuk peta pikiran. Oke, di sini sudah Bapak buat ya. Perhatikan ya. Nah, oke, kita mulai yang pertama yang ini ya. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Ya, tadi sudah Bapak baca ya. Sudah jelas-jelas itu ya di situ ya. Oke, sini sudah Bapak punya jawabannya. Peristiwa itu terjadi 2 Agustus 2017 di Denpasar atau di Bali ya. Itu dia peristiwa terjadi. Termasuk yang kedua. Peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Ya, peristiwa apa yang diceritakan si Komang itu? Isi suratnya ya, perhatikan. Komang membantu warga sekitar Gunung Agung yang mulai mengungsi. Itu dia, karena di sana Gunung Agung sudah mulai waspada ya. Mungkin mau meletus lah pada saat itu, inti daripada cerita itu. Oke, yang ketiga. Bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Perhatikan gimana caranya menanggulanginya ya. Untuk menanggulangi para warga sekitar Gunung Agung mulai mengungsi. Ya, setiap ada bencana gunung meletus, masyarakat yang di sekitar pegunungan diwajibkan mengungsi di tempat yang lebih aman. Di mana-mana pun itu pasti sudah terjadi. Mengapa peristiwa itu terjadi? Iya, mengapa peristiwa itu terjadi? Iya, di sini sudah buat ya. Karena keadaan Gunung Agung Bali mulai waspada. Ah, itu dia kan, udah waspada statusnya Gunung Agung. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Yang mengalami peristiwa itu adalah warga sekitar Gunung Agung. Ya, oke, gitu dia anak-anak ya. Yang buat bentuk peta pikirannya seperti itu dia contohnya sudah buat ya. Oke, lanjut kita Bapak akan melanjutkannya. Tuliskan hasil rangkuman peta pikiranmu di bawah ini. Iya, di sini sudah Bapak buat ya. Perhatikan hasil rangkumannya. Ini sudah Bapak contohnya. Perhatikan anak kelas 3.
Pada tanggal 2 Agustus 2017, Komang sepupu Dayu membantu korban Gunung Agung. Warga di sekitar Gunung Agung mengungsi. Warga mengungsi karena Gunung Agung mulai status waspada. Komang mengajak Dayu untuk mengumpulkan pakaian dan makanan. Itulah rangkuman peta pikiran yang sudah Bapak buat ya. Nah, kelas 3. Oke, Bapak akan melanjutkan ya. Diskusikan bersama teman-temanmu bagaimana membantu teman-teman yang terkena bencana alam. Tuliskan hasil diskusimu di bawah ini. Iya, anak kelas 3 sama kawan-kawannya yang paling tetangganya ya bisa diskusi ya. Di sini sudah Bapak buat contoh-contohnya ya. Oke, perhatikan anak kelas 3 ya. Cara membantu teman yang terkena bencana alam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyumbangkan makanan atau pakaian yang layak. Yang kedua, memberi motivasi agar teman tidak berputus asa. Ah, itu dia teman tidak putus asa maksudnya yang kena bencana alam itu maksudnya ya. Ikut menghibur korban bencana alam. Iya, biar jangan stres orang itu ya. Oke, yang keempat, mengumpulkan sumbangan dari masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar ini maksudnya bukan masyarakat sekitar yang kena bencana, di sekitar kita yang tidak kena bencana ya. Bisa kita sumbangkan ke yang kena bencana, itu maksudnya. Yang kelima, mendoakan agar korban bencana alam tidak mengalami banyak kesulitan. Iya, setiap umat manusia mengharapkan hal seperti ini ya. Mendoakan dimanapun bencana itu, kita wajib mendoakan yang kena bencana. Oke, Bapak akan melanjutkan ya. Amatlah gambar di bawah ini. Kelompokkanlah berdasarkan keadaan cuaca yang sama. Oke, perhatikan. Yang pertama di sini ada jas hujan, jaket, payung, selimut, teh hangat, wedang ronde, es kelapa muda, jus buah, es pisang hijau, cendol atau dawet, topi, baju kaos, topi pantai, bakso, sup ayam, kipas angin, kipas bambu. Inilah yang mau kita kelompokkan ya berdasarkan keadaan cuaca. Ini mungkin ini contohnya keadaan cuaca pada saat musim hujan, keadaan cuaca pada saat musim kemarau. Bapak sudah membuatkan kelompok-kelompoknya. Perhatikan anak kelas 3 ya. Oke, sini sudah Bapak kelompokkan cuaca panas yang ini dia ya. Sini ada dua kelompoknya. Kelengkapan cuaca dingin. Ya, oke. Bapak akan bacakan kelengkapan cuaca panas. Yang pertama, pada saat cuaca panas ini musim kemarau ya, kipas bambu, kipas angin, topi pantai, es pisang hijau, es cendol, jus buah, es kelapa muda, topi, baju, kaos. Inilah yang kita butuhkan pada saat cuaca panas ya. Oke, kelengkapan cuaca dingin. Bakso, wah ini yang hangat-hangat yang pedas ya. Sup ayam, wedang ronde, teh hangat, jas hujan. Iya, ini buat yang punya kendaraan ya. Siapkan hujan jas hujannya ya. Oke, yang berikutnya jaket, payung, selimut. Ah, ini dia ya yang paling pas pada saat kelengkapan cuaca dingin. Iya. Oke, bakal melanjutkan. Bantulah Dayu mengerjakan penjumlahan pecahan berpenyebut sama di bawah ini ya. Berpenyebut sama. Yang pertama, tulislah pernyataan matematika seperti contoh berikut ini. Ibu membawa satu loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu makan satu potong kue. Ayah pun makan satu potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan Ayah? Oke, perhatikan ya. Meskipun sudah dijawab, perlu Bapak jelaskan juga. Yang pertama tadi, ibu membawa satu loyang kue. Ya, seperti gambar ini ya. Ini satu loyang. Dibagi kuenya dipotong-potong menjadi 4 bagian. Nah, ibu sudah memotong nih. Ini satu potong, dua potong, tiga potong, empat potong. Berarti satu potong dia kalau hitung-hitungannya 1/4. Dari mana itu satu? Awalnya kue ini adalah satu loyang. Datang ibu memotong 4 bagian. Oke, makanya satu bagian itu ada
Karena satu potong ini adalah 1/4. Itu dia ya. Makanya 1/4. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan Ayah? 1/4 ditambah 1/4 menjadi 2/4. Itu dia ya. Oke, masuk kita soal yang kedua. Dayu membawa bekal satu batang coklat yang berisi 10 potong coklat. Di perjalanan, Dayu makan 3 potong coklatnya. Ibu makan 2 potong coklatnya. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu? Iya, perhatikan ya. Oke, ini sudah Bapak siapkan ini coklatnya ya. Coklatnya ini 10 potong ini dia. 5 di atas, 5 di bawah. Satu potong itu adalah 1/10. Dari mana satu? Yang awalnya coklat yang dibawa Dayu bekalnya adalah satu batang coklat dan berisi 10 potong. Ini lihat ya, sudah dipotong-potong ya. Oke, perhatikan. Yang pertama soalnya adalah Dayu makan 3 potong coklat. Iya, ini dia 3 ya. Langsung hilang 3 ya. Oke, 3. Ibu makan 2 potong coklat. Oke. Oke, perhatikan ya. Ini yang dimakan si Dayu. 3 potong coklat itu sama itu dengan 3/10. Itu dia yang dimakan si Dayu. Sekarang ibu. Ibu makan 2 potong coklat. Iya, sudah pula hilang 2 potong ya. Bapak ulangi sekali lagi ya. Ini dia 2 potong ya. Oke, ini dia. 2 potong itu sama itu dengan 2/10. Berapa coklat yang dimakan Dayu dan ibunya? Oke, perhatikan ya. Yang dijumlahkan di sini adalah pembilang. Yang di bawah ini adalah penyebut. Kalau sama penyebutnya, perhatikan anak kelas 3. Kalau sama penyebutnya, ini tidak usah dikerjakan. Tetap aja nanti di sini 10. Yang dijumlahkan itu adalah pembilang. Ya, penyebut nggak usah. Kalau sama penyebut tidak usah dikerjakan. Tetap aja pindahkan penyebut yang sama itu kemari. Nah, yang dihitung itu adalah pembilang. Ya, oke. Iya, jadi jawabannya adalah 5/10 kue coklat yang dimakan Dayu dan ibu. Itu dia. Ayah membeli roti manis satu blok, satu balok. Roti dipotong menjadi 5 bagian. Ibu makan 1 potong. Ayah makan 2 potong. Berapa bagian roti yang dimakan ayah dan ibu? Oke, perhatikan rotinya ya. Oke, roti ini masih utuh, belum dipotong. Dan inilah dia roti yang sudah dipotong. 5 potong. Dah. Ibu makan 1 potong dan ayah makan 2 potong. Berapa bagian roti yang dimakan ayah dan ibu? Oke, perhatikan. Yang dimakan ibu tadi 1 potong. Dah. Kue yang dipotong ini terdiri dari 5 potong. Yang awalnya 1 balok, tapi sekarang sudah dipotong ibu menjadi 5 potong. 1 potong jumlahnya itu 1/5. Dari mana 1, dari mana 5? Ya, yang awalnya kuenya itu adalah 1 balok. Ini dia, makanya itu dia yang 1/5 itu, yang 5 itu kue ini dibagi 5. Makanya 1 potong ini jumlahnya 1/5. Itu dia ya. Oke, lanjutkan. Berapa bagian roti yang dimakan ayah dan ibu? Perhatikan. Ya. Ini dia kue yang dimakan ibu. Ibu makan 1 potong. 1 potong itu adalah 1/5. Ayah makan 2 potong. Perhatikan. Yang 2 potong itu adalah 2/5. Berapa bagian roti dimakan ayah dan ibu? Perhatikan. Ini penyebutnya sama. Sama-sama 5. Tinggal memindahkan di sini penyebutnya ya. Nah, kelas 3. Baru yang dijumlahkan itu adalah pembilang. Jadi jawabannya adalah 3/5. Itu dia. Oke, Bapak akan lanjutkan ya. Perhatikan ya. Tuliskan
hasil. Tuliskan hasil penjumlahan pecahan penyebut sama berikut ini. Penyebut sama maksudnya, perhatikan ya, sebelum Bapak perlu Bapak jelaskan juga mengenai ini ya. Yang mana apakah penyebut, yang mana pembilang? Ada. Oke, perhatikan. Perhatikan anak kelas 3 ya. Penyebut. Ini dia ya. Angka yang di bawah ini inilah yang disebutkan dengan penyebut. Yang di atas itu adalah pembilang. Nah, kalau dia sama, penyebutnya sama seperti ini, yang A ya. Oke, perhatikan. Kalau sama penyebutnya yang di sini, berarti di sini hasilnya tinggal memindahkan angka penyebutnya yang di sini ke sini. Perhatikan seperti ini ya. Oke, tinggal memindahkan, gak usah lagi dikerjakan ya. Udah gak usah dihitung itu kayak mana hitungannya. Yang dikerjakan itu, yang dihitung itu adalah angka yang di atas atau pembilang ya. Arti sepertiga ditambah sepertiga, karena sama penyebutnya, berarti yang dikerjakan satu dan satu, dan hasilnya adalah 2/3 ya. Kita masuk soal yang B. Ini penyebutnya ini adalah 8. Berarti kita tinggal memindahkan angka 8. 2/8 ditambah 3/8, hasilnya adalah, karena sama-sama penyebutnya, berarti 2 tambah 3. Arti hasilnya adalah 5/8. Kita masuk yang C. Ini penyebutnya itu adalah 5. 3/5 ditambah 2/5, hasilnya adalah, penyebutnya 5, hasilnya adalah 5/5. Kalau sama pembilang dengan penyebut seperti ini, 5/5 itu sama itu dengan 1 ya. Pembilang dibagi penyebut, hasilnya jadi 1 ya. Kita masuk yang D. Ini penyebutnya ada 6 ya. Kita pindahkan yang ke 6 karena sama-sama penyebut. Berarti 1/6 ditambah 2/6 adalah yang ini ditambah yang ini. Oke, hasilnya adalah 3/6. Oke, lanjutkan. 2/7 ditambah 2/7. Penyebut yang sama adalah 7. Berarti hasilnya adalah 4. Tidak ya. Oke, yang berikutnya. 10, 4/10 ditambah 5/10. Penyebutnya sama-sama 10. Pindahkan 10. Oke, baru kerjakan lagi ya. Pembilangnya tersebut adalah 4 tambah 5. Hasilnya jadi 9 ya. Cara mengerjakan ini, penyebutnya harus sama ya anak kelas 3. Kalau lain penyebutnya, kita akan mengerjakannya lebih lagi. Oke, di sini akan Bapak kerjakan lanjutkan. Penyebutnya di 9 ya. Oke, 9. 3/9 ditambah 4/9, hasilnya adalah 7/9. Oke. Yang H, di sini ada 3 bagian. Perhatikan di sini 3 bagian ya. Ya. Jangan, enggak usah bingung anak kelas 3 ya. Penyebutnya sama ya. Tidak ada yang beda, penyebutnya sama penyebutnya ya. Berarti hasilnya ini adalah 3/15 ditambah 2/15 ditambah 5/15 adalah hasilnya 10/15. Oke, masih yang I. 2/8 ditambah 1/8 ditambah 3/8, penyebutnya sama-sama 8. Ya. Arti hasilnya adalah 6/8. Oke, kata kuncinya adalah pembilang angka yang di atas, penyebut angka yang di bawah. Ada? Kalau sama-sama penyebutnya sama, berarti yang dikerjakan itu hanya pembilang. Oke. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3 dan juga buat Bapak Ibu guru dan juga untuk orang tua anak didik kami dimanapun berada. Tetap semangat. Sekian dan terima kasih.